puncak ni maknanya susahlah kita nak zuhud ya, susah. Bila kita ada cengkaman dunia yang terlalu kuat, kita rasa dunia inilah segala-galanya, harta inilah segala-galanya, inilah yang susah untuk zuhud. Jadi sebab itu zuhud ni dia ada benda yang kita nak tinggalkan, dia ada benda yang kita nak capai. Kita nak faham zuhud di dalam ada benda yang kita nak tinggalkan, ada benda yang kita nak capai. Tak boleh sebelah jelas kan? Tak boleh. Benda yang kita nak tinggalkan ini, kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Nama dia zuhud. Benda yang kita nak capai ini namanya kegemaran kita. Mahabbah kita, yeah. Kasih sayang kita. Jadi kita zuhud daripada dunia, kita gemar kepada akhirat. Fitrah kita lah. Jadi itu kata cengkaman tadi. Kalau kita cengkaman dunia tu kuat, kita tak boleh zuhud daripada dunia, tak boleh zuhud daripada dunia, ya. Hati kita terikat sangat dengan dunia, sayang sangat dengan dunia, sayang dengan harta, sayang dengan kemasyhuran, sayang dengan pakaian yang hebat, pakaian cantik dan sebagainya, harta lah kita kata, kuat sangat, kita susah nak menuju kepada akhirat. Tidak, kita tidak gemar kepada akhirat. Nah, jadi zuhud ni kita nak kena paling. Nak kena paling daripada cengkaman dunia, paling daripada dunia, daripada nikmat dunia tu. Bukan tak boleh guna. Tapi hati kita tu tidak tertakluk, tidak dijajah oleh dunia. Tidak dijajah oleh dunia. Jadi hati kita tidak dijajah. Ya. Dunia tu tak masuk dalam hati kita. Ya. Bahasa mudah, dunia tu dalam genggaman tangan kita. Ya, dia tak masuk dalam sini. Dalam hati sanubari kita ni ada iman. Dalam hati kita ni ada Allah Ta'ala. Ya, ya. Dalam hati kita ni ada akhirat. Dalam hati kita ni ada amalan soleh. Dalam hati kita ni ada nak ikut jejak langkah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yeah. Dunia ni kat tangan. Jadi bila dunia ni masuk dalam hati kita, dia cengkam hati kita, dia kontrol kita, ini sukar bagi kita nak jadi orang yang zuhud. Sebahagian para ulama mentafsirkan makna zuhud ini, iaitu az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Zuhud ini ialah meninggalkan benda yang tidak bermanfaat pada akhirat. Tidak bermanfaat pada akhirat. Kita tinggalkan. Ya? Satu. Kata sebahagian ulama, kata Sufyan al-Thawri, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam dunia ini ialah pendek angan-angan. Ya, pendek angan-angan. Ya. Kata sebahagian ulama ambil daripada ayat al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu tidak kecewa apa yang hilang daripada kamu. Ya. Ini salah satu asas zuhud. Tidak kecewa apa yang hilang daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu juga taklah seronok sangat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Dapat nikmat dunia tidaklah seronok sangat, kalau hilang nikmat dunia pun tidaklah kecewa sangat. Ya, kalau ada benda tu, maknanya itu antara ciri, antara nilai zuhud. Ya, nak tengok kita zuhud ke tak tu, boleh nilai apa situ, nilai situ. Jadi kalau hilang benda, Allah kan bapa tepuk dari guling-guling, makna itu kecewa sangat tu. Pasal apa? Pasal sayang sangat kepada harta tu. Betul, kan, zuhud lah. Kan, jadi kita cari makan lah contohnya, cari makan hari ni nak makan apa tengah hari, sedap ni, pergi kedai tu tiba-tiba tutup, kecewa sangat kan. Kedai sebelah tu ada, tak mau nak makan kedai ni, nak juga kedai tu juga pasal kecewa. Kedai ni pula ada cawangan 30 km lagi. Kan, hari ni tutup, sana buka. Tak apa, kita pergi cari juga pasal sanggup. Nak makan sanggup. Itu maknanya tak apa sebut tu, tak tahu kan. Tapi kalau kita nak makan, rasa hari ni teringin nak makan ini lah, pergi tutup kedai sebelah ada, makan kedai sebelah je lah. Yang penting boleh makan, kenyang, boleh guna untuk semayang dan sebagainya. Itu maknanya alhamdulillah lah ya.
Jadi balik kepada soalan ya, masalah kufur nikmat ya. Ini dia maknanya zuhud ni dia lebih kepada hati kita ya. Ada nikmat ni, nikmat ni kita kena gunakan. Ya, kita kena gunakan. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan adapun nikmat Allah taala bagi kepada kamu, fahaddith, maka ceritakanlah nikmat itu. Kita menceritakan, maknanya kita gunakan. Ada kereta, ya, kita pun bawa kereta kita ke pejabat, ya, tunjuk kawan-kawan, ya. Itu bukan dia kadang-kadang kalau nak bangga salah. Kalau nak bangga salah, kan? Kalau nak bangga salah. Kalau nak menyombongkan diri, tengok aku boleh beli kereta ni, kan? Salah pasal menyombongkan diri. Tapi kalau tunjuk kat kawan-kawan, min babit tahadduthi bi ni'matillah, daripada bab nak cerita nikmat Allah. Nak cerita nikmat Allah Taala, kan? Karena Allah Taala suruh cerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Allah Taala, cerita. Ni Allah Taala bagi, alhamdulillah, eh. Pani taklah basah lagi nak datang kerja, bab dah kereta. Dulu basah hujan masih tak ada kereta, kan? Nak cerita nikmat Allah Subhanahu. Bukan sebab kita. Tapi ianya datang daripada Allah SWT. Bukan, daripada Allah. Teringat pada Allah. Lepas tu kalau kawan nak pinjam, boleh, kan? Kalau ada darurat apa nak pinjam, silakanlah, kan? Itu. Kan? Tapi kereta buruk je lah. Kereta nombor dua je lah. Kereta nombor dua. Kereta baru ni tak boleh pinjam. Ada skill lagi tu. Ada lagi. Tapi tak apa lah. Okey lah. Okey lah tu. Kalau dia tak boleh lagi, kereta baru pun tak boleh pinjam, kereta lama pun tak boleh pinjam, apalagi kereta baru. Kan? Kereta dia tak pakai dah. Duduk tersadai je bawah pokok. Pokok tapang tu. Kan? Pokok tu, kan? Kereta yang keempat. Ya. Yeah. Kan? Datang nak adik-beradik ke jiran nak pinjam. Boleh nak pinjam sekejap tak? Kalau tak boleh. Kan? Kereta tu tak guna. 3 bulan tak start. Nak pinjam tak boleh. Nak pinjam pun tak boleh. Sayang. Itu dah berkarat lah. Kan? Jadi itu. Jadi kita kena gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada akhirat, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kepada akhirat. Baik. Saya nak jawab dulu tentang masalah pujian, ya. Pujian bila kita rasa seronok dengan pujian manusia, bila kita rasa down dengan kejian manusia, ya. Dari satu sudut betul juga, dari satu sudut, ya, maknanya mungkin ada salah kita. Makna kalau orang puji kita, kita rasa seronok, maknanya kita buat baik. Ya, kalau orang tak suka tindakan kita, orang ni, kita rasa bersalah, mungkin kita kena tindakan kita salah. Betul. Itu dari satu sudut, ya. Dari satu sudut kita ambil kira tu, kita kena ambil kira, ya. Kita buat macam ni, ya. Kita jangan tak peduli langsung. Aku tak peduli manusia. Aku suka akulah nak pakai macam mana sekalipun. Aku nak pakai bogel ke apa, kan? Kan? Badan aku. Betul. Kalau tak suka, jangan tengok. Kan? Itu tak boleh lah, kan? Tak boleh lah sampai tak. Kita kena ambil juga kira pandangan mata manusia, ya. Tapi dari satu peringkat, zuhud ni, dia tidak memandang kepada pujian manusia dan dia tidak memandang kepada kejian manusia. Kan? Sebab dia melihat kepada redha Allah, penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Itu dari satu sudut. Satu. Yang tadi tu je pun kita jaga satu sudut juga. Satu sudut juga. Tapi dia bukan tak ada perasaan, Azrael. Bukan tak ada perasaan, ya. Dia buat benda baik. Dia bersedekah banyak, kan? Orang kata kat dia ni sedekah, dia ni riak lah apalah, kan? Orang tuduh dia riak lah. Dia tak beli, kan? Sebab objektifnya mencari redha Allah. Mencari redha Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kalau orang tu dia kira pandangan manusia, aku sedekah banyak ni orang kata, stoplah. Kan? Sebab manusia. Jadi dari satu sudut, orang yang zuhud ni dia tak peduli sangat kepada pandangan manusia, pujian manusia,
sebab dia mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama, az-zuhdu wa an-nadharu ila ad-dunya bi'aini az-zawal. Zuhud ni ialah melihat kepada dunia. Pandangan hati kita melihat kepada dunia dengan keadaan benda dunia ni akan musnah, akan hilang. Ya, bila kita lihat dunia ni akan hilang, maka dunia tu jadi kecil dan dia mudah kita berpaling daripada dunia, daripada nikmat dunia. Jadi bila kita memilih hidup sederhana, hidup wasatiyah, ini sesuatu yang baik. Ya, apabila kita kata wasatiyah dalam beramal, ya, secara mudah kita kata ia juga sesuatu yang baik. Kerana dalam kehidupan amalan kita ini, kita beramal, perkara yang pertama beramal dengan yang fardu, yang wajib tu dulu. Buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Kemudian barulah kita tambah-tambah dengan perkara yang sunat. Kan? Jadi kita buat perkara wajib, kita tinggalkan yang haram, okeylah tu. Kalau kita nak kata itu sebagai wasatiyah. Betul. Kan? Sebab itu ada sahabat, ya, dia solat sunat banyak, ya, solat sunat banyak. Kemudian bila dia dah letih, penat, dia ikat tali, ya, ikat tali. Maka dia gunakan tali tu, dia nak bergantung, nak berdiri, nak semayang. Sebab dah penat kan ni, berdiri. Maka bila Rasulullah SAW melihat, melihat tali itu, Rasulullah tanya tentang tali itu, maka diberitahu tali itu untuk bergantung bila ada penat nak semayang dan sebagainya, lebih kurang begitu. Maka Rasulullah menyatakan, alaikum ma, alaikum bima tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Buanglah tali itu, ya, jangan guna tali itu. Alaikum bima tutiqun, buatlah ke atas kamu, buatlah amalan sekadar yang kamu mampu. Maknanya yang wajib tu mampu tak, kan? Tinggalkan yang haram tu mampulah. Buat yang tu macam apalah. Kerana apa? Buat yang mampu tu, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak bosan, yakni tidak bosan untuk memberi pahala, hatta tamallu, hinggalah kamu berasa bosan untuk melakukan ibadah. Kamu, selagi mana kamu buat amal ibadah, Allah bagi pahala. Bila kamu berhenti, tidak ada pahala. Jadi buatlah sekadar kemampuan kamu. Mengejar akhirat ni, Ustaz, tanpa meninggalkan dunia. Ya, mengejar akhirat tanpa meninggalkan dunia. Ada orang yang makam dia tinggi, dia tak peduli langsung soal dunia. Ya, dia tak makmurkan dunia, itu makam yang lain tu. Itu tinggi. Tapi bagi kita ni masyarakat, ya, majoriti masyarakat, kita seiring di antara dunia dengan akhirat. Ya, tapi itu makna zuhud ni dia nak didik hati kita. Ya, sebab kalau kita tak zuhud, kita akan jadi kedekut.